Boleh. Okay, make sure masuk eh. So awak tak tinggal apa-apa info nanti. Okay. Saya akan masuk pada first chapter, iaitu numerical discrete measure. Okay, juga measure of dispersion ataupun metric. Okay, under measure of center tadi di sini, nanti awak akan awak akan okay. Dalam numerical, dalam measure of central tendency ni kita ada tiga yang ada measure central tendency, iaitu mean, median dan juga mode. So mean, median dan mode ni adalah central tendency. Okay, mana ada juga range. Tapi kita range dia senang je. Maximum minus minimum value. So kita akan fokus pada variance dan juga standard deviation. So kita akan ada tiga jenis data, iaitu group ungroup data, simplified dan juga group data. Okay, ungroup data dan simplified ungroup. Sepa. Kalau simplified, daripada data yang sepa tu disebabkan dia raw data. So kita macam kemaskan sikit masuk dalam table. Okay, kita simplifykan dia. Okay. So kita akan ada frekuensi. Kalau group data, dia lebih kurang sama macam simplified, cuma kita adakan kelas data tersebut. Data tersebut kita akan adakan kelas. Okay. Kelas-kelas dia yang kita kena buatlah. Okay. Tendency di mana dan ini pun tak ada. Okay, measure of central tendency dia adalah represent center for a set of numerical data value. Okay, dia adalah center set of numerical data. Okay, ataupun saya kata Cartesian dan juga ataupun isi measure ni biasa kita akan panggil dia sebagai average. Okay. So, kalau untuk ungroup data, dia set of the raw that has not undergone any summarization. So, maksudnya data yang bersepah-sepah. Maksudnya kalau awak dapat data, just take note saja data sebut macam number of sibling. Okay, awak dah tanya seorang-seorang, lagi orang dulu, 8, 6, 6, 8, 6, dia yang bersepah terpanggil. So, itu adalah data. Kalau pada ungroup data ni, kita jadikan dia dalam bentuk table di mana kita adakan frekuensi. Okay, frekuensi ni adalah bilang kita boleh kata number of bilangan bilangan data tersebut. Okay, bilangan data yang kita ada itulah contohnya macam 6, kita ada 3. So maksudnya frekuensi untuk data ni adalah 3. Kita simplifikan dia. Jadi dia jadi dalam bentuk table macam ni. So X ni adalah data kita. F ni adalah frekuensi. Okay, frekuensi ni adalah data tersebut. Okay, data ni apa yang kita punya interest lah. Okay, so bila dah simplify macam ni, kita nak tengok, kita nak analisis sebab kalau kita macam sikit okey lah, tapi kalau data yang banyak agak sukar lah kalau kita nak buat analisis. Tapi bila dalam table lagi senang. Okey, oh 6, 3, 10, 1 saja. Okey, macam ni datanya cuma 7 saja. Still boleh kata simple lagi lah, simple data. Tapi kalau data yang paling contohnya macam lebih daripada 20, 50 kan. So dia agak kemas lah panggil data. So bila kita simplify dia, lagi senang kita nak
tengok nak nak analyze nanti. Okay, so kita simplifikan dia. So 5 cuma satu saja. Kemudian kita ada 3. 8 ni kita ada 2. Kita ada 1. Ha, macam tu. So total semua sekali adalah 7. So ini sinar group data. 3 adalah data di mana kita ada in different class. Ini yang saya kata tadi, kita kita create class untuk data tersebut. Okey, contohnya kita nak buat kelas kita skor dia 2 hingga 9, 10 hingga 17, 18 hingga 25, 26 hingga 33, 34 hingga 41. Kita punya length of data kita ni tadi mesti sama setiap row ni tadi. Okey. So macam ni dia punya length data dia 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So maksudnya 8. Okay, so yang 10 hingga 17 tu mesti dia punya length dia adalah 8 juga. Okay, maksud 8 tu maksudnya macam okay, 2 hingga 9 eh. Kalau kita kira guna kita punya apa fingers. Awak masukkan sekali 2 tu. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So kita ada 8. Length dia 8. 8 tempat lah kononnya. Okay. Kemudian 10 hingga 17. Awak kira guna finger eh. 10, 11, 12, 13, 15. Length dia sama 8 juga. So each row ni mesti sama. Dia punya 8. So ini kita panggil kelas. Ini kelas pertama, kelas kedua, kelas ketiga, kelas keempat, kelas kelima, kelas keenam. So kita ada 6 kelas. Okay. Apa yang dimasukkan dalam kelas ni? Maksudnya contoh eh, kita ada row dia 4, 7, 9, 11, 11, 15, 17, 21, 21, 22, 25 macam tu lah contohnya eh. Sampailah 49. 2 hingga 9. Maksud yang ada 2 hingga 9 ada berapa banyak? So 1, 2, 3, 4, 6, 7. So maksudnya kita punya frekuensi dia adalah ni contoh 2 ialah. Yang ni saya bagi contoh yang lain lah. Maksudnya yang nak yang ada 2 hingga 9 frekuensi dia 7, 7 lah. Okay, 2 hingga 17 kita ada 1, 3, 4. So 4 sajalah. Okay, yang mana masuk dalam range ini kita kira. Kita jadikan dia sebagai frekuensi. Number of employees ni maksudnya frekuensi lah. Okay, frekuensi of employees. Okay, data ni mengenai score data get by ABC company. Okay, skor data yang pekerja ABC ni dapat lah. So yang dapat akan maksudnya yang dapat akan 2 4, 2 seorang lagi dia dapat 7 ke ada 3 orang. Mungkin seorang dapat 10 maksud, seorang dapat 11, seorang lagi macam tu. Okay, goes yang lain-lain juga. Nah, so, yeah. Maksudnya yang dapat 20 hingga 33 dan 6 orang. Sini pun lagi banyak analisis yang kita dapat. Kita boleh tahu, oh, mostly yang paling ramai call 16 hingga 25 sebab orang yang 16 hingga 25. Dia dapat makan cuma 2 orang je. The highest mark ada hari yang jawab sini ada 3 orang saja. Okey? Faham eh? So ini kita punya data. Okey, ada beza eh? Ungroup data, simplify ungroup data dan juga group data. So kalau ungroup data, data mendapat selera. Dua data di yang berselera tadi tu kemas untuk table awak cari frekuensi sahaja. Okey. Kemudian ada yang ketiga adalah group data di mana awak jadikan dia kelas.
awak create kelas untuk data. Tapi biasanya group data kalau data yang banyak lah, macam data tadi yang data 7 je, awak nak create kelas banyak. Okay. Ini tak perlu, cukup file saja. Kalau data yang banyak, 25 data, okay lah create kelas untuk data tersebut. Okay, faham? Faham, Adam. Yes, data. Okay. Next, cara nak cari mean. Okay, mean, mean ataupun nama dia average, purata. Average purata. Bahasa Melayu dia purata. Okay, dia adalah most important, most widely used in to measure central. Kalau kita average, kita akan guna mean. Ini biasa kita guna mean ni. Observation is the sum of the average observation, iaitu summation x divided by number of observation. Ataupun ini adalah bilangan observation kita, data kita. Okay, ini maksud data kita lah, x, x1, x2, x3. Okay, so mean x bar mean x bar ke y bar ke z bar ke, ikutlah. Okay, yang x, y, z ni biasanya kita denote untuk data kita lah. Okay, so x bar equal to summation x bahagi dengan n. Biasa pun kalau awak tahu nak cari purata macam mana, nak cari average, awak tambah semua bahagi dengan adat data tersebut. Betul? So sama juga macam ni. Cuma dia buat dalam bentuk formula macam ni. Okay, untuk cara tulis dia lah senang kita. Okay, nak cara tulis dia summation x bahagi dengan n. Okay, summation x ni adalah x1 plus x2 plus sampai lah xn. X1, x2 ni apa? Contohnya kalau data kita ada 7, 2, 5, 3. Okay, so ini data pertama x1, ni x2, ni x3, ni x4. Okay, bilangan data n dia number of observation ada berapa banyak? 1, 2, 3, 4. So n dia adalah 4 macam tu. Okay, so untuk cari mean dia summation x bahagi dengan n. So ini pun masa sekolah pun awak dah ada belajar pun dah. Okay, saya just ulang balik sahaja. Alah, ni macam contoh dia di mana dia kata mean dia. Dia awak tambah dia semua. Biasa awak tahu awak tambah 5 tambah 10 tambah 8 tambah 6 tambah 6 tambah 8 tambah 6. Okay, cuma bila kat sini awak belajar sikit cara untuk menulis dia. X bar equal to summation x bahagi dengan n equal to 10 plus 8 plus 8 plus 8 plus 8 plus 8 divided by 7. Sebab apa? Sebab kita ada 7 semen. So, dah tambah 7. So, on. Each sales kita, dia jual kereta dalam masa itu, kita pula secara range-nya yang tadi. Okay, itu maksud mean. Okay, the mean used all the observation. Does observation mean? Kalau awak tengok macam memang guna semua data, memang data ni bagi effect mean ni. Then use apa yang tak adalah use tu maksudnya nombor yang sangat. So means lah. Okay. Kalau 5, 6, 6, 8. Kalau awak tengok 5, 6, 6, 8 ni nombor dekat sahaja.
Okay, top 100 sangat far daripada data-data yang lain. Sangat jauh. Value large ataupun small. Dia tak semestinya nombor besar. Contoh lain, kalau nombor awak ada 20, 30, 50, tiba-tiba ada satu nombor tu, satu. Ini sebagai extreme values. Nombor yang extremely small. Okay. So, bila kita calculate mean, kita akan guna semua observation. Sebab kita tahu mean adalah kita tambah semua bahagi dengan apa-apa data. So, bila kita tambah semua, 5 tambah 100 tambah 8 tambah 6 tambah 6 tambah 8 tambah 6 bahagi dengan 7, awak akan dapat 19.86. So, maksudnya, on average, seorang salesman tu boleh jual kereta 19 biji kereta dalam masa seminggu. Awak rasa logik ke tidak? Based on data ni. Tak logik. Tak logik lah. Sebab kalau ikutkan range yang jual kereta tu, dia dalam 5 hingga 8. Dia sebenarnya tiba-tiba seorang ni dia pula yang terlebih apa, muka terlebih peramah ke apa benda kereta sampai 100 kan dalam seminggu tu kan. Jadi dia punya purata, dia punya mean kita pun dia sangat besar. Okay, dia affected by the 100 ni. Jadi dia agak tak valid jugalah sebenarnya mean. That's why lah saya kata mean ni dia sebenarnya ada pros and cons. Memang ramai yang guna sebab dia senang kira, tapi dia sangat affected by the extreme values. So bila ada extreme values, sangat tak sesuai kalau guna mean ni tadi. Okay, dia jadi resultnya macam tak berapa nak valid. Okay, sama juga kalau macam awak punya test. Okay, awak ada 22 orang kan, range markah awak semuanya dalam contohnya 80 hingga 100 range markah awak. Tiba-tiba ada seorang ni markah dia 20. Okay, dia affected. Nanti bila awak kira dia punya apa, dia punya mean tu, awak akan dapat dalam 40 hingga 50. Dan 50 lebih lah biasanya dia punya mean dia, 50 lebih. So kita boleh kata secara averagenya, pelajar-pelajar 2 DAE ni markah test dia dalam 50 hingga 60 contohnya. Awak rasa ada tak? Padahal awak dapat 80 lebih ni. Ramai dapat 80 lebih, 90 lebih, ada yang dapat 110 mark. Tapi disebabkan seorang pelajar yang dapat 20, dia affected mark awak. Simplify ungroup data X bar equal to summation FX bahagi F. Summation F sama juga dengan N. Okay. Okay. Summation F, beza dia ada tambahan F ni. Di mana F ni adalah frekuensi. Okay. FX ni maksudnya awak darab F dengan X. So ini contoh data yang dalam bentuk table. So awak ada X. So awak ada X, awak ada frekuensi. Okay, data kita adalah X. Number of car. So, okay, number of salesman. So nak cari dia punya mean dia, awak kena tambah lagi satu kolom iaitu FX. Okay, tambah satu lagi kolom iaitu FX. So awak darabkan lah 5, darab 1, 6 kali 3, 8 kali 2, 10 kali 1 dapat berapa, dan cari dia punya total. Ini adalah total untuk FX ataupun dan of. Tujuh adalah summation.
sama Joe. So tujuh ni jadi sama sama CF sama juga dengan N, kita dengan data akhirnya. Dapat tujuh. So on average is ringkas per week. Okay, formula dia sebenarnya sama je. Cuma dia tukar frekuensi. Alright. Okay, summation fx. Maksudnya hasil tambah f darab x. Okay, kadang-kadang ada pelajar yang silap, dia tak faham cara penulisan dia. Dia kata summation fx. Okay, summation fx dengan summation f dot summation f darab summation f x. Okay, berbeza eh. Summation f x ni maksudnya awak hasil tambah, ni sama juga macam kalau awak tulis macam ni, f x hasil tambah f darab x. Bukan summation f maksudnya tujuh awak darab dengan x, bukan eh. Okay, kadang ada juga pelajar yang silap, dia salah baca cara penulisan ni, dia tak berapa nak faham sangat. Jadi dia kata summation fx ni maksudnya summation f tu 7 darab dengan 5. 7 darab dengan 6, 7 darab dengan 8, 7 darab dengan 10. Salah. Okay, summation fx ni maksudnya hasil tambah f darab x. Kalau summation fx macam ni, x ni ada kurungan, then betul. 7 darab dengan 5, 7 darab dengan 6. Macam tu. Okay. Okay, next adalah group data. So group data formula sama saja, summation fx bahagi dengan summation f. Cuma x dia adalah midpoint of each class. Disebabkan group data kita, kita create class untuk data tersebut kan. So x kita bukan, x kita dah jadi macam bentuk class. Dia bukan macam one by one macam ni. Okay, data kita bukan one by one, 5, 6, 8, 10, tak. Data kita dia dalam bentuk range. Okay, dalam bentuk range antara apa hingga apa. So, x kita adalah midpoint of each class, titik tengah untuk setiap class tersebut. Okay, formula dia nampak sama tapi dia lain maksud. F still samalah frekuensi. Okay, for the example. Okay, so kita ada contohlah eh. Kalau ikut asalnya, kita cuma ada yang ini saja. Okay, so kita ada kelas 2 hingga 9, 10 hingga 17. So kita ada frekuensi. Okay, dan tambahkan lagi dua kolom iaitu X dan juga Fx. X ni adalah kelas midpoint. Macam nak cari kelas midpoint? 2 tambah 9 bahagi dengan 2. Okay, class ni pula, ini kita panggil sebagai lower boundary class. LB. Yang ini pula upper boundary. Upper boundary class. Okay, yang sebelah sini lower boundary class, yang ini upper boundary class. So untuk cari midpoint, 5.5 contohnya, sama juga dengan 2 tambah 9 bahagi dengan 2. Awak akan dapat 5.5. Ini untuk cari midpoint. Sama juga 10 tambah 17 bahagi 2, 18 tambah 25 bahagi 2, 26 tambah 33 bahagi 2. Okay. Okay, so ini adalah lower class, ini adalah upper class. Bukan lower boundary, lower boundary berbeza. Saya silap. Ini lower class, ini upper class. Okay, lower boundary tu dia berbeza sikit. Okay, ini adalah lower class, ini adalah upper class. Okay, bukan lower, bukan boundary class eh. Ni kelas sahaja. So kita lower dengan apa. Dia ada beza eh, satu kelas, satu lagi boundary kelas. So boundary kelas tu nanti kita akan tengok pada median dengan mod nanti, tak silap saya.
Alright, so kita dah cari kita punya midpoint and then cari dia punya fx. So fx tu 2 darat dengan 5.5, 3 darat 13.5, 8 darat 21.5. Then awak just take note je lah. And then awak cari dia punya total dia. Ini adalah total summation fx. Ini adalah total summation f. Dan dah dapat semua ni, maklumat ni baru awak masukkan dalam formula ni tadi. Dan dapatlah 25.98. So on average, each company got score of 25.98. Okay? Dapat? Untuk dapat ini dia senang. Dan saya rasa awak pun belajar waktu sekolah. Belajar tak sekolah untuk main ni kan? Belajar mentor. Okay. Then tak apa. Saya boleh ingatkan je. Alright. So itu untuk main. Next adalah median. Median is the middle value in an ordered array of observation. So the first half of the values of the data falls below the median while the second half fall above the median value. So the median is noted by x tilde. Okay, kalau awak tengok ni macam ni, x tilde. Kalau mean tadi x bar, bar dia macam ni. Yang ni dia macam ada lengkuk-lengkuk sikit lah. Macam cacing sikit macam ni. X tilde kita panggil median. Okay. So ini adalah simbol untuk median. Mediannya adalah titik tengah. Tapi dia adalah titik tengah untuk ordered array of observation. Maksudnya dalam data yang dah tersusun secara ikut turutan. Maksudnya secara menaik ataupun secara menurun. Okay, ascending ataupun descending order. Right. So, median for ungrouped data. Okay, median is the median number if there is an odd number of the data. Kalau nak bilangan data kita adalah nombor ganjil, odd number. So, median adalah median number. Nombor yang tengah-tengah. Tapi kalau kita punya data kita adalah even number, okay, median adalah average of the two middle numbers. Maksudnya dua nombor yang tengah-tengah tu, kita akan cari average in between lah. Ini kalau bilangan data kita adalah even number. Tapi kalau odd number, awak just cari yang nombor yang tengah-tengah tu. Before a median can be determined, the first step is arrange the data. So kita kena arrange data tersebut. It can be ascending or descending order. And then kita calculate the median location. Cari median location dahulu and then baru kita locate median value from the array. Okay, so ini untuk ungrouped data. Okay, kita saya guna data yang sama je semua. So kita ada ungrouped data ni, kalau tengok data dia ada nombor 5, kejap 10, kejap 8, kejap 6, kejap 6, kejap 8, kejap 6. Dia tak tersusun. So first kita kena arrangekan data dulu. Ikut ascending order. Biasanya ascending order lah. 5, 6, 6, 6, 8, 10. Kemudian kita akan calculate median location. Kita akan guna n plus 1 bahagi dengan 2. Ini untuk tengok dia punya location saja, bukan median eh, untuk location saja. So n kita ada 7 tambah 1 bahagi 2, 4. So maksudnya median is located at 4th position. Okay, posisi yang keempat. Okay, dan kita tengoklah balik. Ini yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. So ini adalah kita punya median value. Okay, median value kita adalah 6. Macam tu. Okay, so it means that 50% of the salesmen sold less than 6 car and 50% sold more than 6 car in 1 week. Okay, so 50% sebab so kita ambil yang tertengah. Okay, maksud 50% salesmen dia jual less than 6 car, 6 kereta tu. Lagi another 50% sold more than 6 car in 1 week. Okay, so ini untuk kalau observation kita adalah odd number. So maksud kita ada 7 kan, so odd number lah.
Okay. Kalau kita punya observation even number, okay. Kita ada 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So sama je cara dia, awak arrangekan dahulu. Kemudian locate media location tu, N tambah 1 bahagi 2, 8 tambah 1 bahagi 2 dapat 4.5. 4.5 ni maksudnya the media is located between 4 and 5 position. 4 and 5 position. Okay. Jadi, the median value is the average of 4 and 5 position. So, kita tengoklah. 1, 2, 3, 4. Ni 4, ini 5. Jadi, kita kena cari dia punya average untuk 2-2 ni. 6 tambah 8 bahagi dengan 2. Average tu macam awak cari mean lah. Tambah 2 bahagi dengan 2, awak akan dapat 7. So, maksudnya kita punya median dia maksudnya dekat tengah-tengah ni. Ni dia punya median dia. Jadi, so, awak kena cari 6 tambah 8. Bagi dengan 2. 7 means that 15 so less than 7 car and not more than 7 cars in 1 week. Right? Okay. The median is not affected by extreme values. This is due to the fact median depends on the location and so kalau awak tengok pun tadi punya nak cari median tu kita base location kita. Kita akan cari median based on location. Dia bukan based on data semuanya. Kalau macam mean dia based on data. Kita tambah semua data tersebut. Tapi kalau median dia based on location. Okay. Dia based on location. That's why lah median is not affected by extreme values. Okay, sebab dia based on location. Jadi kalau location, maksudnya kalau nombor ada nombor besar ke nombor kecil ke, jadi kalau nombor paling besar, location dia mesti yang hujung sekali. Hujung sebelah kanan. Tapi kalau nombor paling kecil, hujung sebelah kiri. Macam tu sahaja. Dia tak ada kaitan pun nombor tu besar banyak mana ke, kecil banyak mana ke, tak ada kaitan. Sebab dia based on location. Thus, median is a better measure of a central tendency in cases when a data set contains extremely large or extremely small values. That's why lah, median is a better measure of central tendency rather than mean tu. Okay, normally kita akan guna mean lah. Okay, tapi kalau ada data yang extremely large ataupun extremely small, better kita cari dia punya, kalau kita nak measure central tendency tu based on median instead of mean. Okay. Kalau tengok kita ada 2, 2, 4, 5, 6. Okay, kita dah susun yang dia dah susun, dia punya median dia adalah 4. Mean dia pun adalah 4. 2 tambah 2 tambah 4 tambah 5 tambah 6 dapat berapa? 4 tambah 4, 8 tambah 5, 13 tambah 6, 19 bahagi dengan 5. 4.1 macam 4 lah. Okay. Tengok contoh yang kedua, dia ada extremely value. Okay. Bila kita kira mean, dia akan dapat 22.8. Tapi bila cari median, dia still 4. So dia based on location dia yang tengah-tengah. Okay, median tetap sama tapi mean dia berbeza. Bila ada extreme value, mean dia akan jadi besar. That's why saya kata tadi, median not affected by extreme values. Okay, sebab dia based on location sahaja. Dia bukan based on data kita yang tadi. Okay. Yang kedua adalah untuk simplify ungroup data. Okay. Kalau simplify ungroup data ni, data yang dalam table tadi lah. Mari kita ada X, kita ada F frequency. Okay. First kali kita akan susunkan dahulu. Okay. Ni biasa bila dalam table kita akan susun ikut turutan lah. 5, 6, 8, 10. Okay. Kemudian kita akan kalkulatekan location dia, and then kita akan locatekan median location tu, kita akan locate kita punya median value tu dengan bantuan cumulative frequency. Kalau frequency sahaja simbol dia F kecil, tapi kalau cumulative frequency simbol dia F besar. F besar ni adalah cumulative frequency kita panggil. Di mana frequency yang accumulate, kita tambah-tambah-tambah tadi. Macam mana dapat cumulative frequency? Okay.
Yang pertama ni satu kan? Satu lah. Per satu tambah tiga kita accumulate kan dia. Tambah, tambah, tambah. Satu tambah tiga jadi empat. Kemudian tambah lagi dua jadi enam. Tambah lagi satu jadi tujuh. Okay. So kalau dalam cumulative frequency, nombor yang paling last kali ni sama dengan total frequency. Okay. So kita nak cari media location sama je macam tadi N tambah 1. N ni sama juga dengan summation F. Okay. 7 tambah 1 bahagi dengan 2 awak akan dapat 4. So 4 ni dia maksudnya dia located dekat fourth position lah. Then awak tengok dekat yang sini. Kalau 4 adalah dekat yang sini. Okay. So bila yang maksudnya kalau okey, yang ni maksudnya data yang pertama dekat sini lah. Data yang kedua hingga data yang keempat dekat yang sini. Okey, ini data yang pertama. Ini data yang kedua hingga empat. Yang ini lima hingga enam. Yang ini tujuh. Jadi bila kita pilih location dapat yang keempat, so empat dekat range yang, dekat second row ni tadi. So, dia punya median dia adalah, median dia bukan 4 eh. 4 ni location. Median dia bukan juga 3. 3 ni adalah frekuensi. Median dia adalah 6. Ingat, jawapan kita adalah based on kita punya data. Tengok data kita yang mana satu. Data kita adalah yang X ni tadi. Bukan yang frekuensi. Frekuensi adalah number of data. Okay. So, 6. Maksudnya 50%. So, less than 6. Another 50%. So, more than 6 maksudnya. Faham tak? Untuk media location untuk simplifying group data tadi. Boleh faham tak? Faham, faham. Faham lagi pun. Faham, madam. Saya takut saya terdisconnect, tiba-tiba saya tak perasan. Saya tak cakap seseorang. Faham pun, faham pun. Okay. Apa tadi eh? Lupa dulu lah. Okay. So ini cara untuk baca location based on cumulative frequency lah. Alright, maksudnya. So kalau dia kata yang kelima. So lima maksudnya dekat bahagian sini lah. So ini maksudnya lima hingga enam. Okay, macam tu. Okay, next adalah untuk group data. Okay, kalau group data, first sekali kita akan calculate median location using the formula N divided by 2. Okay, kita nak cari location tu based on formula N divided by 2. Dah dapat location dia, then barulah kita akan locate dia punya class dia yang contain dia median location. Alright, so ini dia punya formula dia. Lm plus N over 2 minus summation Fm minus 1 divided by Fm darab dengan C. Okay, Lm ni adalah lower class boundary of the median class. Okay, M ni kan? So maksudnya dia adalah lower class boundary of the median class. N sama juga dengan summation F, total frequency. Summation Fm minus 1 ni tadi pula, dia adalah cumulative frequency for the class before median class. Okay. Yang ni saya tak suka guna formula. Dia boleh guna simbol ni ataupun F pun boleh juga sebenarnya. Okay. Summation Fm minus 1. Maksudnya total frequency kan. Total frequency kan adalah cumulative frequency. Dia cumulative frequency untuk class before median class. Kalau Fm saja dia tak ada minus 1, maksudnya frekuensi untuk median class. C pula adalah class size. Okay. Kalau dalam exam, formula memang diberi. Awak tak perlu nak hafal formula ni. Tapi dia cuma bagi yang ini sahaja. Yang
description dia tak bagi. So awak kena tahulah, even awak tak perlu kata, oh tak perlu nak hafal formula. Ya, yeah, tapi awak kena tahu juga apa yang dimasukkan dengan LM, apa yang dimasukkan dengan N, apa yang dimasukkan dengan C, apa yang dimasukkan FM, apa maksud summation FM minus 1. Okay, kalau awak tak tahu pun tak guna juga sebab awak nak letak apa nanti. Dia kasi tiap satu ni. Awak cuma tahu formula ni saja, tapi description tak diberi. Okay. Okay. Nah, tengok pada siapa wapal bantu ni. Macam, saya tak ada tu, saya tak ada buat sini. Okay. So bila dia bagi macam ni, dia akan bagi table macam ni saja. Okey. Dia tinggal satu lagi apa? Satu lagi kolom sebenarnya. Okey. Yang ini adalah kelas. Ini ada number of employee X ataupun F. Frekuensi ya. Eh? Okey, ini kita punya data kita lah. Okey. So, bila dapat data macam ni, awak kena tambah, okay, ini adalah F. Ini ada kita punya F kita, cumulative frequency. First kali tambah satu kolom class boundary. Okay. Okay. Class boundary ni di mana, macam mana awak cari class boundary? Okay. First kali awak kena tengok yang sini. Ambil salah satu lah. Biasanya ambil, saya ambil yang atas sekali lah. 9 dengan 10. Okay. 9 tambah 10 bahagi dengan 2. Berapa awak dapat? Sembilan point lima betul? Okay. 9.5. Okay. Now, tengok pada untuk, tengok dekat first class. Okay. Okay. 9.5. Kalau awak tengok 9 ni nak jadi 9.5, awak kena tambah berapa? 0.5. Okay, tambah 0.5. 10 ni nak jadi 9.5, apa yang awak kena buat? Tolak berapa? 0.5. Okay. So sini tambah 0.5, sini tolak 0.5. Jadi untuk lower class ni, untuk lower class semua sekali yang bahagian sini ni, awak kena tolak 0.5. Untuk upper class yang sini, awak kena tambah 0.5. Then baru jadi dia punya class boundary. Okay, 2 tolak 0.5 berapa? 1.5 hingga 9 tambah 0.5 9.5. So sama juga untuk yang second class boundary. 10 tolak 0.5 9.5. Okey, hingga 17 tambah 0.5 17.5. Okey, dan awak terus buat sampailah yang bawah ni tadi. Ini cara untuk awak cari class boundary. Ini class saja, ini class boundary. So ini 17.5 hingga 25.5. Biasanya kalau awak dah nampak rentak dia, awak boleh tak perlu nak kira tu kakak kereta pun dah boleh nampak lah. 25.5 hingga 33.5. 33.5 hingga 41.5. 41.5 hingga 49.5. Okey, untuk class boundary ni faham? Faham. Okay. Dia tak semestinya awak kena tambah tolak 0.5. Kadang-kadang ada juga yang tambah 0.005, ada juga yang tambah 0.1, ada juga yang tambah 0.01. Tapi biasanya kalau sini tambah 0.5, sini mesti tolak 0.5. Sini mesti tambah, sini mesti tolak. Dan biasanya dia punya value dia sama.
Okey. Contohnya kalau macam 1.1 hingga 1.9. 2.0 hingga 2.9. 3.0 hingga 3.9. Cuba bawa buat. 1.9 tambah 2.0 bahagi 2. Berapa dapat? 1.95. 1.95. 1.9 nak jadi 1.95 kena tambah berapa? 0.05. Ha, kena tambah 0.05. So bila sini tambah 0.05, sini akan tolak 0.05. Jadi dia akan jadi 0.95 hingga 1.95. 1.95 hingga 2.95. Okey. Jadi dia tak semestinya tambah 0.5 sahaja. Okey, kena tengok juga macam nak check kena tambah tolak berapa. Awak ambillah salah satu. Ambil yang sini dengan yang sini. Tambahkan bahagi dua. Macam tu. Satu atas, satu yang bawah. Okey. Kemudian ada beza kelas dengan kelas boundary. Kadang-kadang soalan dia tak tulis ini kelas ke ni kelas boundary tau. Tapi macam mana awak nak bezakan? Kalau kelas awak tengok untuk upper class yang pertama dengan lower class yang kedua dia tak sama. Dia bersambung. Awak tengok dia bersambung kan? Dalam kelas yang sini. Upper class ni sama. Betul? Betul. Okay. So itu basis soalan dia tak bagi kelas. Dia bagi kelas boundary saja. Sebab kalau awak tengok formula pun, formula dia perlukan LM, lower class boundary. Maksudnya dekat bahagian sini, dia pun tak perlukan kelas pun kadang-kadang. Okay, kadang-kadang dia bagi dah lower class boundary ni berapa. So bila dia dah bagi kelas boundary, awak tak perlu lagi nak buat yang 9 tambah 10 kena tambah 0.5 ke tolak 0.5, tak perlu. Memang dia dah bagi siap-siap dah. Faham tak maksud saya? Faham dia. Okay, faham Okay. So kena tengok betul-betul sama ada itu kelas ataupun kelas boundary. So bila awak dah tambah satu kolom kelas boundary, okay, so dah ada kelas, dah ada frekuensi, then awak buatlah kumulatif frekuensi, tambah lagi satu kolom kumulatif frekuensi. So sini 2. 2 tambah 3, 5. Tambah dengan 8, 13. Tambah 6, 19. Tambah 3, 22. Tambah 3, 25. So last kali mesti sama dengan total frekuensi. Okay. Now, kita nak cari median. Ini baru buat dia punya table saja, baru buat setup table dia saja, belum cari lagi dia punya median. Okey, untuk cari median location, n bahagi dengan 2. Tak perlu n tambah 1 bahagi 2, tak perlu. N bahagi 2 saja. So 25 bahagi dengan 2, 12.5. So 12.5 kalau awak tengok dekat cumulative frequency dekat bahagian mana? Dekat bahagian kolom ketiga. Kolom row yang ketiga. Oh, ketiga. Okey, dekat sini. Okey, ini maksudnya kosong hingga ni kosong hingga 2 lah maksudnya. Ni 3 hingga 5. Ini 6 hingga 13. Ini 14 hingga 19. Ini 20 hingga 22. Ini 23 hingga 25 maksudnya. Jadi kalau 12.5 dia dekat range yang sini. Okey. Faham kan cara nak baca location dekat cumulative frequency ni? Baca kat cumulative frequency tau, jangan baca dekat frequency ni. Okay, so location dia adalah dekat row yang ketiga. So awak take note. Kalau awak kalau macam dalam final ke apa kan, bila awak ada highlighter, awak highlightkan dekat bahagian yang sini. So awak tahu ini adalah median class. Okay, okay now apa-apa saja awak kena refer pada median class ni. Satu row ni semua median class. Okay. So, kita tengok pada formula tadi. Formula dia adalah LM plus N per 2 tolak summation Fm minus 1 bahagi dengan Fm darat dengan C. Okay. Okay. LM
lower boundary of median class. So lower boundary of median class dia adalah 17.5. Ini lower boundary eh, yang left ni, yang right hand side ni adalah upper boundary. So lower boundary 17.5. And kita ada 25, sama juga dengan total frequency. FM, frequency of median class, 8. Okay. Summation FM minus 1, maksudnya cumulative frequency before median class. So ini adalah cumulative frequency median class, 13 ni. Tapi dia nak cumulative frequency before median class. So maksudnya 5. Faham eh? Faham. Okay. Faham, Madam. Nanti awak abaikanlah, awak tengok 5 je. Okay, C ni pula adalah class size 8. Macam mana nak cari class size, awak ada dua cara. Yang pertama, untuk cari class size, awak tolakkan apa class boundary dengan lower class boundary. 9.5, ambil mana-mana pun ikut tak kisah, dia sama je. Tolak 1.5, awak akan dapat? 8. 8. Ataupun lah kalau awak tak ada class boundary kan, awak tengok je dekat kelas ni tadi. Tapi awak kena kira guna tangan. Dua ni termasuk dekat dalam jari yang pertama ni. Dua ni jari pertama. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Awak kira guna fingers awak. So sampai 8. So maksudnya kelas size dia 8 lah. Okay. Kelas size kena betul-betul. Apa kelas boundary, tolak lower kelas boundary. Ataupun kalau tak ada maklumat kelas boundary ni, daripada kelas ni awak boleh kira. Tapi jangan buat 9 tolak 2. Bila 9 tolak 2 awak dapat 7. Okey, awak kira guna jari saja. Dia tak banyak pun, guna jari je pun boleh. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So sampai 8. Maksudnya 8 lah. Faham tak? Guna fingers tu tahu kan? Maksud saya? Tahu, Madam. Okey. So bila dah ada maklumat semua ni, dah ada maklumat dalam apa benda alah ni, formula ni tadi, masukkan saja dalam formula ni dan awak cari dapat 25. Okey, untuk kira ni juga ingat awak kena solvekan dahulu dalam kurungan. Sebab ini pun ramai juga yang salah. Kemudian dah dapat N bahagi 2. Mula-mula awak buat 25 bahagi 2. Kemudian awak tolakkan 5 pula. Lepas awak bagi dengan 8. Lepas tu darab dengan 8, baru awak tambah dengan 17.5. Sebab apa saya explain, mungkin awak rasa macam lah medium ni benda ni pun explain ke, kita pun tahu. Okay, sebab apa saya explain? Sebab ada juga student yang yang langsung betul tapi dia dapat jawapan salah. Sebab apa? First, dia guna calculator. Bila guna calculator, that's why calculator awak ada kurungan tu perlu. Sebab calculator dia aku pun consider kurungan dahulu, kemudian dia tak tahu konsep tu. Konsep tu kan? Bahagi dengan tolak. Betul. Darab 8. Jadi dia akan 17.5 tambah dengan 25. Kemudian dia akan bahagi 2. Kemudian dia akan tolak 5. Kemudian dia akan bahagi 8. Kemudian dia akan darab 8. So memang nampak salah. So bila nak tengok calculator boleh, awak kena buat kurungan. 17.5 tambah kurungan. Dalam kurungan 25 bahagi 2. Tutup. Lepas tu tolak 5, tutup kurungan. Ini ada kurungan lagi. Kemudian awak bahagi 8, tutup kurungan. Kemudian darab 8, tutup kurungan lagi. Macam ni. Dia ada banyak kurungan yang awak kena guna. Baru dia akan kira yang betul. Okay. So nak tekan calculator pun kena berhati-hati. Ataupun kalau awak rasa leceh sangat menggunakan kurungan, awak kira one by one. Dan pemula awak kira 25 bagi 2. Even saya pun saya akan kira sesatu juga. Saya pun malas lah tak banyak ni. Takut tersilap. Saya akan kira juga 25, saya buat 25 bagi 2 dulu. Kemudian saya akan bagi. Kemudian baru saya tambah 17.5. Okay?
Right, so itu dia punya penjalan ni. Dia punya explanation sama je lah. So maksudnya 50% of the employees score lower than 25 and another 50% score more than 25. Okay, so untuk median, ada soalan tak? Tak ada, madam. Tak ada. Allah boleh faham. Okay. Jalan okay? Betul? Yang ni dia sangat, untuk chapter 1 dia simple sebab dia benda yang simple. Saya sangat suka chapter 1. Cuma yang baik yang agak macam menyusahkan sikit sebab dia banyak calculation tu je. And student biasanya awak boleh score untuk chapter 1. Tapi yang tak boleh skornya disebabkan careless. Salah kira. Sebab ini yang macam ni data dia sikit okeylah. Kalau data yang banyak, ada banyak row, ada banyak kolom tu, nanti lama-lama awak tersalah kira disebabkan careless. Padahal awak tahu. Chapter ni sangat senang dapat markah. Okay, next adalah mod. Mod adalah the most frequently value that occurs in a set of observation. Value yang frequently apa muncul lah, yang yang banyak ataupun kita panggil apa ya? Kekerapan yang berulang. Okay, dalam satu set of data. So it is not influenced by extreme values. So mod of course lah dia tak influence langsung dengan extreme values. Okay. Mod can be found for both qualitative and quantitative data. Apa yang dimaksudkan qualitative dan quantitative data adalah qualitative ni contohnya macam ni. Okay, data kita data yang bukan nombor. Okay, data yang bukan nombor. Maksudnya kalau saya nak tanya, okay, cuba dalam kelas awak ni kumpulkan data the favorite color, your favorite color. So your favorite color should be perkataan lah, bukanlah should be red, blue, green, black, white, orange, yellow and other colors lah. Okay, dia bukan nombor. Okay, so itu adalah qualitative data. Quali. Dia bukan data yang numbering. Tapi kalau quantitative data, dia adalah numbering data. Dia numerical data. Numbering data pula. Numerical data. Contohnya macam awak punya height, weight, okay, ketinggian awak, weight awak. Semua data. Kita malah dia kalau tinggi awak apa? Tinggi saya sangat tinggi. Tinggi awak apa? Tinggi saya rendah sikit daripada dia. Tinggi awak apa? Tinggi saya lebih sikit daripada dia tapi rendah sikit daripada dia. Tak ada apa macam tu. Biasanya bila orang tanya tinggi awak berapa? Apa? 0, 170, 160 macam tu. 165.5 macam tu. So itu adalah numerical data. Dan kita panggil sebagai quantitative. Kalau qualitative, dia macam ni lah. Jenis favorite dish, favorite color, colors of eyes macam tu. So ini adalah simbol untuk mod X hat. Dia ada macam topi ni, hat. That's why you hat topi, topi kecil. Okay, X. Kalau min, X bar. Kalau median, X tilde. Macam tu. Okay, so ini mod, ini min, ini median. Okay. A set of data may have one mod or more. Dan satu set data mungkin awak akan ada satu mod ataupun ada banyak mod. So kalau ada one mod kita panggil sebagai unimodal. Tapi kalau ada two mods kita panggil sebagai bimodal. Okay. Dan kalau ada more than two mods kita panggil multimodal. Okay. Mod is the not is not the best choice to measure of central tendency. Ya. Memang ketara lah. Dia memang bukan yang terbaik untuk kalau awak nak measure central tendency. Sebab dia just based on dia just based on dia punya frequently data to occurs dalam satu set data tu je. Okay. Sebab sometimes tak ada mod langsung pun dalam satu set of data. Okay. Okay, mod for qualitative. The mod is the category that has the highest frequency of occurrence. Okay. So kalau macam ni contohnya kita ada favorite dish kita ada
apa nama ni, kampung fried rice, nasi goreng kelabu, nasi goreng Cina, nasi goreng mamak, nasi goreng tan, nasi goreng kampung. Okay, kalau nasi goreng kampung ni ada berapa orang customer yang order nasi goreng kampung? Ada 5 orang customer. Nasi goreng, eh kenapa macam okay, sorry. Saya tak tahu kenapa dia terkeluar saya punya ni. Semua ada lagi eh? Ada. 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 Okay, jap. Ada, madam. Jap. Eh, kenapa saya tak boleh nak share? Cik eh? Kenapa saya tak boleh nak share? Ah, sudah. Sekejap saya and sekejap. Sekejap eh. Okay. Kri, sambung. Okey. Assalamualaikum. Kri nak jadi ketua reaction. Okey. Mana ada? Saya setuju dengan dengan Anna. Melayu tersyen memang setan. Yuran bila nak tolak? Sambung. Aku dah jadi lagi. Disconnect. Okay, the entire screen. Plus, kenapa saya tak boleh nak share screen? Tapi saya tekan. Oh, sudah. Tengoklah saya punya ni. Apa yang saya tak boleh ni? Saya tekan share screen tu. Saya nak cancel kan? Escape. Tak boleh. Wah. Gapa gini. Saya tak boleh nak share screen lah. Macam saya nak share screen? Sekejap, saya lift balik. Tak boleh lah. Saya tahu kenapa saya punya tak boleh share screen. Tengok tak laptop saya ni kot. Macam mana? Okay. Nota daripada awak.
Bukan nota. Okey, tak apalah. Saya pun memang tak nak buat nama sangat pun, tapi data saya kena explain. Okay, so tadi macam tadi tu mark for qualitative data dari tu, so kita ada yang apa nasi goreng kampung, nasi goreng kelabu tu kan. So kita tengok je lah paling number of customer kita, tengok frekuensi yang tinggi. Frekuensi yang tinggi adalah 15, di mana 15 tu adalah nasi goreng kelabu. So kita punya mark kita adalah kelabu fried rice. So it means that most of the customer restoran tu dia prefer to eat kelabu fried rice instead of another dish tu. Okay, kita punya mark adalah kelabu fried rice, eh, bukan 15. 15 tu adalah dia punya frekuensi saja. Okay, sama juga kalau untuk ungroup data. Okay, kalau ungroup data, okay, untuk quantitative data. Okay, kalau quantitative data, kita ada contohnya, kita ada, awak ada buka nota tak sekarang? Ada, nampak 1.14 tu, eh. So kalau awak tengok yang A tu, dia ada 5, 6, 6, 6, 8, 8, 10, 11. Dan awak tengoklah yang paling banyak frekuensi dia adalah 6, sebab dia 3. 8 cuma 2 saja. So kita punya mod kita adalah 6. Okay, mod mestilah ada, mesti jawapan mod mestilah kita punya data, eh, yang berkaitan dengan data kita, bukan frekuensi. Jangan sampai tersilap, eh. Okey, macam B ni kita ada dua mod, iaitu 6 dengan juga 8. Yang C ni dia tak ada mod, sebab semuanya satu-satu. Yang D pun sama, dia tak ada mod sebab semua sama, 5, 2, 6, 2, 7, 2, 8, 2. Semua sama saja. Jadi C dengan D tu dia no mod. That's why saya kata mod ni kita ada, boleh ada yang satu mod, boleh ada dua mod, boleh ada lebih daripada dua mod, dan juga boleh ada langsung tak ada mod. Okay. So untuk simplify ungroup data pun dia sama juga. Okay, kita tengok pada frekuensi. Dia sama macam yang tadi kualitatif tu tadi. Tengok pada frekuensi, cuma bezanya kalau kualitatif tu kita punya data dia dalam bentuk perkataan tu kan. Kalau yang bukan numerical punya. Tapi kalau untuk yang simplify ungroup data yang kuantitatif, dia dalam bentuk nombor lah. So kalau macam ni tengok example 1.15, frekuensi paling tinggi adalah 3. So mod dia adalah 6. Alright? Okay, mod for group data ni saya akan explain pada next class. Boleh? Sebab saya pun boleh, nak boleh, explain boleh. Kita kena tulis tu. Saya kena cacau-cacau. Tapi saya tak boleh nak share, saya tak tahu kenapa. Alright? So untuk setakat ni ada soalan tak? Saya ada soalan. Okay. Yang slide atas tu yang jap. Okay. Yang page 8 ni dia. Page 8 jap je. Okay. Okay, page 8. Okay. Yang cumulative frequency tu yang bawah sekali tu dapat 49 tu sebab video dia nak 7 ke? 49 tu total, bukan 49 tu total frequency. Oh. Bukan. Ke tambah aja medium yang cumulative frequency tu. Bukan, 49 ni sebenarnya tak ada kaitan pun, tak perlu pun. Haah. 49 dia tak ada tu pun. Mungkin dia saya terdrag sekali ya sini kot. Bagi dah buat formula kan guna Excel. Okey. Ya, tapi dia tak ada kaitan pun untuk kita punya kita read media ni. Okey, 49 tak boleh abaikan saja. Okey, madam. Siapa tadi yang tu tadi? Siapa yang tanya? Yang lain? Ada soalan? Tak? Tadi okey, eh? Semua okey? Okey. Yang tiga orang tu, walaupun awak tiga orang, tapi awak ada hak kuasa untuk bercakap, eh. Awak jangan fikir lelaki je boleh bercakap, awak pun boleh bercakap juga.
Yang girls tiga orang tu boleh? Okay. Yeah. Girls? Awak girls ke? Hah? Hilang dah yang perempuannya. Mana yang perempuan tiga orang tu? Okay. Okay, so kalau tak ada apa-apa soalan lagi, kita akan habis kelas sampai setakat ini saja. Jumpa next week. Okay, thank you kelas. Thank you, madam. Amin.